Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wahji Banjar. Kali ini kita unboxing sekaligus tutorial sekaligus review juga untuk pesanan online saya kali ini, yaitu mesin jam dinding ya. Nah, kemarin saya buka saya pesan order alias membeli online jam mesin jam dinding ini nih. Ini hidup sahabat ya. Nanti dia bunyi itu. Cek tek tek. Tapi kalau sudah dipakai 1 bulan baterainya dia langsung drop ya. Alias baterai boros, karena ini mesin bawaan dari jam dinding harga 20 ribuan. Nah, ini sudah jatuh nih. Jatuh ya sahabat-sahabat ya. Nah, kita buka saja. Ini jam dinding harga 20 ribuan. Nih dia. Tuh. Nah, jalan kan? Tapi ini sudah ngaco ya, ngaco. Padahal baterainya alkalin dari Panasonic. Nah, jadi saya unboxing dulu spare partnya yang akan menggantikan mesinnya. Jadi bodi jam dindingnya biar yang murahan, tapi mesinnya jangan murahan. Ini saya beli kemarin, saya order 20, harga mesinnya saja 20.000 ya sahabat-sahabat. Oke, kita buka dulu apakah barangnya sesuai pesanan ataukah tidak. Oke, bungkusnya sangat luar biasa. Ini dia ya, itu ya, siapa tahu lain yang saya pesan kan. Bisa saja saya pesan jam dinding yang datang bisa jam tangan ya. Oke, betul ya sahabat nih, ini dia mesinnya. Nah, ini dia jarumnya, sangat aman untuk jarumnya. Nah, oke, ini masih mesin yang biasa saya beli sahabat ya, bukan mesin misalnya dari merek Seiko, bukan. Oke, tapi yang baikan lah gitu kan, yang produknya bagus lah. Nah, ini dia. Nanti ini saya potong saja sahabat ya, biar hemat baterai. Nah, ada beda kan data mesinnya. Ini transparan dan ada tombol on off nya yang baru saya order, yang baru saya unboxing. Ya, katanya sih ini dari Jerman ya, produk Jerman ini, mesinnya dari Jerman. Dan kita lihat ini spoolnya bagus, spoolnya besar ya. Nah, itu lihat spoolnya tuh, yang kuning di dalam itu spoolnya besar, spoolnya dan lilitannya banyak. Itu ciri-ciri mesin yang kualitasnya bagus ya. Kemudian selain spoolnya ini ada tombol on off, ada quad C ya. Nah, ini tandanya mesin dari diproduk oleh pabrik yang terkenal walaupun tidak ternama. Dan ini tandanya putarannya senyap ya, artinya putaran sih gitu. Yang katanya sih putaran seperti itu akan menghemat baterai. Coba saja nanti kita pakai ya. Oke sahabat-sahabat, kita langsung ganti aja. Ini kita copot saja. Nah, ini dia, dia sudah lepas dari mana tadi. Ini dia, ini punyanya dia sudah lepas. Oke, kita copot. Langsung kita, mudah-mudahan muat ya anunya untuk kotak mesinnya. Nah,
Habis itu ini kita pasang, yang baru kita pasang. Kita pasang ke sini, atasnya mana? Atas. Dan untuk baterai itu mengarah ke bawah. Ini. Ini ya saja. Baterai mengarah ke bawah, ini kait atas. Oke, kita pasang bor bautnya. Nah, kita putar kuat-kuat sekuat jari kita memutar saja. Kalau terlalu kuat, sahabat bisa jadi los nanti untuk anunya, untuk itu apa, dratnya. Oke, sekarang kita pasang menuju arah 12 gitu ya, supaya pas. Kita tekan pelan-pelan dan pastikan ini tidak menyentuh angka. Oke, kita luruskan. Oke, pas. Kemudian jarum panjangnya, kita pasang jarum panjangnya ke sini. Tekan pelan-pelan juga. Nah, kita pastikan juga jangan sampai bersentuhan. Itu dia. Nah, jangan sampai bersentuhan antara jarum panjang dan jarum pendek. Nah, sekarang untuk detiknya akan saya potong saja, sahabat ya. Akan saya potong saja menggunakan tang. Lumayan ya, menghemat baterai. Di sini saya potong pendek. Oke, di sini saya potong agak panjang. Panjang-panjang detiknya untuk menandakan bahwa jam ini berputar gitu aja, sahabat ya. Nah, kita pasang lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah ya, bisa. Oke, sudah pas. Pastikan tidak saling menyentuh. Oke, sekarang kita pasang kacanya. Dan kita pasang. Kita pasang kait penguncinya. Sudah selesai. Oke. Sekarang kita ambil baterai yang tadi di jam yang lama, tek tek tek. Nah, bunyinya. Oke, ini dia jam yang lama kan muter nih, artinya baterainya masih. Oke, masih bagus itu baterainya. Oke, kita akan pasang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tik ke on. Di sini stop. Nah. Wah, ternyata ini putarannya detik juga, sahabat ya. Oke, terima kasih sahabat, kita sudah unboxing peralatan saya dan alhamdulillah jamnya sudah bagus. Dan ini saya beli seharga 20.000.
Nah, kalau yang lebih mahalan sedikit biasanya 50.000 merek Seiko atau merek yang lain ya. Ini saya beli yang biasa aja. Yang penting lebih bagus daripada yang lama ini yang dibeli dengan jamnya sepaket dengan jamnya 20.000 ya. Sebenarnya ini harganya kalau orang jualan ini harganya 4.000 atau 5.000 saja yang ini, mesin seperti ini 4.000 saja. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sudah menyimak Wahji Banjar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.